Oke, ini sekarang lagi berhenti di kantor perwakilan ALS Kota Lampung. Ini udah papan petunjuk dari kantornya. Di jalan Kapten Abdul Haq nomor 75. Ini baru kali ini saya tahu kantornya ALS Lampung di sini. Ini mungkin nunggu penumpang sama paketan kayaknya ini. Baru lanjut lagi ke arah barat. Ini berhenti di rumah makan Doa Mandeh untuk serus makan bagi yang ingin makan dan juga yang mau sholat sama istirahat atau mandi bisa juga di sini, karena ini lumayan lama istirahatnya, kayak biasanya mungkin di atas 30 menitan, jadi cukup buat berbagai aktivitas kayak mandi, sholat, makan dan lain-lain. Untuk busnya ini parkir bersama Cahaya Trans warna hijau sama bus api itu warna putih, kurang tahu. Untuk RM-nya ini berada di Kota Lampung. Ini di Kota Lampung. Ini ada bus Bekasi Raya ini, entah line mana kurang tahu ini. Ini bentuk menu makan yang disediakan di RM Doa Mandeh ini. Saya ambil nasi, terus lauk, telur sama sayuran. Untuk nasinya diambilkan, kalau lauknya cor ini. Tapi untuk masalah harga ini belum tahu ya, karena belum bayar. Tadi mau bayar tapi disuruh makan dulu. Jadi yuk kita makan dulu. Hektaker, hektaker itu artinya bertahun ini. Injangan dope penumpang ini baru setir naik, kalau juga. Ini nyolar lagi di daerah Lampung setelah rumah makan Doa Mandeh tadi. Ini si solar ke berapa ini ya? Ketiga kalinya mungkin atau keempat kalinya, kurang tahu.
wajahnya di SPBU Dinarsari Kendal, linknya HR gitu aja lah. Oke teman-teman, sekarang ini berhenti lagi di RM Mandiri di daerah Lampung, Kota Bumi. Ternyata masih jauh ya ke medannya, ini masih di Lampung loh ini, padahal udah jam 2 pagi sekarang. Tapi ini masih di wilayah Lampung. Ini di pinggir jalan lintas Sumatera, lintas tengah ya, yang arah Muara Enim nanti. Ini menambahkan RM Mandirinya ini. Banyak truk parkir, ada 5 unit kalau nggak salah ini. Untuk selebihnya sih nggak ada. Dan kelihatan ya, untuk jalur lintas Sumateranya ini sepi. Hampir nggak ada kendaraan kecuali mungkin beberapa truk sama bus aja yang lewat jam segini. Untuk mobil pribadi sama motor nggak ada. Kita coba intip ya ke belakang untuk melihat sekilas suasana jalur lintas Sumatera pada malam hari ini atau dini hari ini karena udah jam 2. Ini sepi. Depan saya ini udah jalan lintas Sumatera loh, tapi nggak ada yang lewat. Beda sama di Jawa ya, kalau jalur lintas Jawa pasti ruame, entah motor atau mobil pasti lewat. Ini nggak ada ini. Oke teman-teman, ini info dari krunya, ini kita berhenti di sini mungkin sampai subuh nanti sekitar jam 4 atau jam 5 karena menghindari pemalakan ya. Menghindari lockdown. Lockdown. Itu pokoknya itu di sana rawan ya, kayak begal atau orang malak gitulah. Khawatirnya nanti busnya itu dilempar kan bahaya buat penumpang ya. Terus juga sambil nambah penumpang lah, barangkali ada yang naik dari sini atau di sana nanti mungkin ada yang nunggu. Jadi ini Mas Dilden ini agak mumet ini ya. Gimana Mas pendapatnya ini? Jam segini masih di Kota Bumi Lampung ini. Enggak, Mas. Saya santai aja, Mas. Cuma aduh, Mas. Aduh, pusingnya. Udah gitu ya. Tapi paling enggak ini masih aman dari himbauan Mas naik armada yang itu ya. Aman ya, masih udah nyebrang kok. Udah nyebrang tuh insya Allah aman dari ancaman oper. Ya ini kita lagi nunggu busnya lanjut aja sih. Sekarang masih jam 2:30, nanti perkiraan baru lanjut perjalanan itu mungkin jam 4 atau jam 5 pagi nanti. Jadi ini agak lama ya, sambil nahan-nahan ngantuk dikit lah ini. Ya kayak kita trip ke Sumatera itu, ada sensasinya. Gimana Mas? Semangat Mas. Udah ngantuk ini dia Pak, udah ngantuk ini. Saya juga ngantuk, cuman takutnya kena anak Medan. Jember.
ini berhenti lagi di SPBU daerah Lahat untuk isi solar yang ke berapa ini ya? Kelima mungkin atau keempat ya, kurang tahu. Ini pokoknya udah nyolat buahnya ini. Ini suasana daerah Lahat Sumatera Selatan kalau nggak salah ini ya. Nih. Untuk RM-nya kurang tahu juga ini, dari tadi pagi belum mampir RM sama sekali. Ini saya lapar banget ini. Mau nyari cemilan juga nggak ada. Susah lah ini. Ini semoga aja RM-nya udah dekat ya biar bisa segera makan. Oke, sekarang ini kita berhenti lagi di pemakan Daraman di daerah Lahat bersama ALS 2 unit, itu ada 193 sama 164. Entah arah mana, entah arah barat atau arah timur, kurang tahu itu 2 unit itu. Di suasana RM-nya. Tapi saya nggak makan nasi, kali ini saya akan makan mie aja buat menghemat biaya. Ini 230. Yuk, langsung saja kita gas makan mie. Oke, ini dia menu makan yang saya ambil di rest area ini. Ini saya beli mie goreng sama fresh tea. Untuk fresh tea 10.000, ini mie gorengnya juga 10.000, jadi total 20. Enak, Mas? Kelaparan. Iya. Lagi penting meriman nih. Nih, mau gak makan, Lur? Oke, habis makan kita kembali ke parkiran ini. Untuk bus yang saya naiki masih mati, mesinnya belum dinyalakan. Tanda bahwa keberangkatan masih lama, mungkin sekitar 40 menit lagi. Jadi cukup buat leyeh-leyeh istilahnya. Ini untuk warung yang saya buat makan, ini ada Warmindo. Full Indomie ya menunya, mulai Indomie goreng, rebus, kuah, dan lain-lain banyak. Jadi kita tunggu dulu ini busnya berangkat kapan ini ya, sekaligus sholat dan raup atau cuci muka. Yo, akhirnya sekarang bus yang saya naik ini tumbang ya, kehabisan solar di lintas Sumatera Barat. Ini kehabisan solar, jadi terpaksa harus berhenti. Ini lagi nunggu motor buat beli solar ya ini. Entah di mana, kotanya kurang tahu. Yang di sini masih nunggu. Beli ngomong kesalahan aja, berserak kali ngomong. Lepotan kali kok. Tuh. Tidak berani dulu pasang ya. Jadi yang kenyawa ya.